Banyak.
dan Jaya Dedi waktu malam-malam. Saya jadi jola kalau tidak jalan dulu ya. Oh, saya jadi jola.
Yeah.
bro. Oh ya bro, Aldi Saputra. Ya, itu adalah menantunya Buda Raksa. Jalan mana yang tinggal menutupi? Ya tau? Toyib. Oke. Luar biasa Bang Medi, enak sekali, cocok buat.
Apakah kamu akan berhasil?
Ternyata di sini oke, selamat malam Budi Sugiyanto dari Lampung. Siapa kegerangan yang mencoba menerobos tadi
dengan kendaraan kecil mobilnya. Kuncikah atau siapakah gerakan balik? Lanjut ya. Oke. Kita tunggu lagi. Tony tadi sudah berhasil dengan Jumat minggu terakhir. Oke. Dengan rujuk aja. Ayo yang lain. Oke. Kemudian di sini Ahmad Akbar. Ahmad Akbar, sarjana hukum. Terima kasih atas itu. Selamat datang Bapak Bupati Oku Timur. Oke. Bapak Enos. Bapak Bupati Oku Timur, kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Ini keluarga besar dari Bapak Gubernur Sulawesi Sumatera Selatan. Hari ini juga ada event di Sulawesi Selatan ini. Oke. Terima kasih Bapak Enos. Sebagai Bupati Ogan Komering Timur. Nah, ini si anak muda. Ah.
titik. Akhir. Oke. Oh,
Apakah gerangan ini dari SCS1? SCS1. Wow, SCS1. SCS1 tadi sudah kita saksikan lagi. Apakah juga masih ada yang lainnya setelah bro? Wow. Oh, BWTM kasih tahu BWTM angkat tangan. Berarti sudah bisa menempuh perjalanan kurang dari 4 menit itu dinamakan batas waktu tempuh maksimal BWTM. Benderanya membawa peralatan bendera ya, kuning, merah, hijau. Oke, karet. Ya, menggunakan kendaraan dengan metode itu.
secara suspensinya. Thank you.
Punya bini, punya anak, punya cucu, ya. Punya menantu. Itulah dia dipilih dulu ya. Oke, dibalik daripada Ombak. Kemudian persiapan ada Firdaus dari Kuda Lampung. Firdaus dari Lampung. Ya, tanda kendaraan seribu cucunya. Firdaus dari Lampung menggunakan Toyota Starlet. Oke. Lalu nanti kita juga melihat di sini nomor 46 nanti adalah M. Andri Mendiansa dari Muara Enim. Itu mobilnya menggunakan mesin Baleno. Iya. Quick. Ya, kita akan tunggu dulu siapakah gerakan yang akan segera menyusul untuk bisa tampil yang lebih dahsyat lagi. Ah, ini Andri nih, Andri. Oke, Andri. Mobil sudah dicek lagi, Andri. Oke, ya sudah. Tidak masalah. Oke, Toy. Dan sekarang kita konsentrasi karena masih ada evakuasi. Bintukin bagaimana bintukinnya? Bintukin. Wow. Untuk kita di DSS. Anam. Bisa nampaknya apakah juga Agung. Ya. Freddy. Amat wasir. Pemandangan gerangan amat wasir. Tak opi tanah tau kemana. Firdaus. Mobil Starlet
Ini adalah mobil Starlet, Toyota Starlet. Mobil kecil. Ya, 1000 cc. Hugo Pajak. Ya. Hugo Pajak. Ya. Jalur yang namanya berkicau, jalur berkicau di sana. Mantap, dengan pengalamannya beberapa kali dia ikut pada kejuaraan nasional, maka seorang kain bisnis di dunia kebun kelapa sawit di Banyuasin ini mau lihat mampu. Ya, pagi tadi bagaimana sarapannya Bung Paul? Ya, kayaknya juga sarapan nasi goreng, ada yang macam-macam, ada sepo. Hari Wioso. Pada kendaraan 1000 cc-nya tadi, Hari Wioso. Itu adalah juara pertama mini seri. Hari Wioso juara pertama mini seri. Dan mau lihat kendaraannya dengan tulisan Sigma. Melalui kendala. Dari Jambi, bos yang kita koleksi alat beratnya cukup banyak. Ini adalah dari Jambi dengan menggunakan 1600 cc. MPV, kendaraannya ini adalah MPV, mesinnya Suzuki MPV. Koilnya menggunakan koil Corolla, per Corolla, ya, bukan kolor, tetapi Corolla, ya, 2R4, 2R5 di Jambi, itu dia dari Jambi, adalah Norman. Oke, kita lihat Pak Norman seperti apa, Norman, tapi normal-normal saja perjalanannya, kendaraannya kecil. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang namanya juga ada kategori under di bawah 2500 cc, tetapi dia bertarung, ya, cukup banyak memang di 2500 cc sekarang ini ke bawah. Norman yang sudah ujangan dari jauh yang menggunakan kendaraan Suzuki Futura yang sudah menggunakan kendaraan Suzuki. Di sana pun juga masih terlihat, apakah juga Romli dengan ramah dari Lampung dan menggunakan Suzuki. Wow, yes, nah ini dia loading sawit, ya, yang kalah sawit ke sana harganya sekian, jual ke sana harganya sekian, harus dapat untung. Nah itulah dia loading sawit dari Jambi. Oke, Bujang Ali. Oke, juaranya juara 1, juara 2, juara 3, juara 1, juara 2, juara 3 di Jambi. Ini adalah pemain offroader Jambi yang selalu menguasai gelar juara pertama, kedua, dan ketiga. Bujang Ali. Oke, di Padang juga juara pertama, di Tenggulu juara pertama, di Jambi juara pertama dan kedua. Dan sekarang kita melihat lagi di sini, sudah ada perjalanan Satria Hendra, seorang ini adalah pembalap motocross, crosser dari Pagar Alam. Nomor 70 adalah Satria Hendra, crosser Pagar Alam. Luar biasa sekali namanya perjalanannya, dan sekarang ini adalah Bujang Ali. Bujang Ali sudah mau jumping press. Ini dia, apakah juga Arkadius? Nah ini crosser dari Pagar Alam, Oke, Setia Hendra, crosser Pagar Alam, luar biasa lagi. Apakah dia memang hanya menggunakan kendaraannya? Ya, kecil-kecil dulu lah ya. Oke. Selanjutnya, ini Ferry Aprianto dari Muratara.
Ferry Apriansa dari Murantara. Ini sudah cukup asalnya pengalamannya. Ferry Apriansa Murantara. Ini dengan juga Herlan Badur Kamsik. Apa nama patusan? Darahnya bukan darah mana-mana, darah merah. Ya, okay. Itulah benaran sebagai juara keempat pada kejuaraan nasional 2019, dia sebagai juara keempat pada kejuaraan nasional. Ferry Apriansa, Ferry Apriansa, wow, keren, keren, keren. Dia menggunakan bangun menopang juga Ferry. Dan siapa gerangan pada bintung-bintung? Apakah juga masih ada di sana Arkadius? Kemudian Wahyu. Oke, Arkadius atau Bro Wahyu, kita lihat dulu. Ah, inilah gerangan Bro. Apakah juga dari DPC atau kan bukan? Quick. Nah, untuk selanjutnya kita akan saksikan kembali setelah tadi Adioso Sria Indra Romansa. Mana kan berangkat itu Romansa dari Pagar Alam. Sini juga sini ya. Sini ya. Dulu Genegi Kang Loa Doni Buono. Ada nih, Kabang ada nih. Nah, inilah. Kapan mainnya ribet kontrol Adoni? Oke. Yang menonton ribut kontrol. Oke. Duo 9. Oke, di sini adalah Ray. Jambi Ray dari Jambi. Jambi mantap, Ray. Jambi mantap. Romansa. Woi, Excel musik. Nah, ini dia. 02 adalah Excel musik Romansa. Dua ini OT-nya, organ tunggalnya. Dengan koleksi musik-musik dan juga lagu-lagunya. Ya, genre-nya apa saja juga dapat itu Romansa. Oke. Okay. Wah, ini Ibu cantik ini lagi ngeker-ngeker dulu ya, Bu ya. Mantap. Quick. Oke, dilanjutkan kembali Ray. Barangkali apa yang terjadi Ray? Sudah lolos ke sono ke sebelah utara, jalur di utara dan letter V. Letternya Kormi. Ya, Handicap Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kormi. Di mana Kormi ini sekarang ini sudah menjadi salah satu trending khusus di tengah-tengah masyarakat karena memadai beberapa jenis-jenis olahraga. Oke, olahraga tradisional dan juga olahraga rekreasi. Nah, inilah dia. Luar biasa, semua pembalap, yes. Oke. Ini warnanya seperti disiram oleh jus jambu. Ya, jus jambu itu loh, warnanya kan agak gini-gini, agak merah-merah seperti ini. Jus jambu pelutuk. Ya, untuk menaikkan trombosit apabila Anda kena demam berdarah. Nah, ini minum jus jambu yang warnanya seperti mobilnya Bro Nelson dari Bangka Belitung. Nah, ini dia Bangka Belitung. Ini dia coy, ini juga dalam rangka untuk menyambut ya berapa tahun ini untuk Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1994. Okay. Quick. Mantap. Kemarin ada yang nanya, apa itu quick? Katanya, enggak baik itu quick. Quick itu adalah quick, cepat, segera. Oke. Okay. Quickly. Nah, itulah dia. Oke, coy. Ini dia kayaknya kendaraan yang kepunyaan daripada Bung Nelson yang menggunakan non-turbo 3S Beam. Yeah. Toyota 3S Beam. Wow. Terguling, astagfirullah atau alhamdulillah. Oh, bagaul adik-adik. Oke, selamat berjuang. Maju kena, mundur kena, akhirnya bagaul. Agak lupa, kena bagaul. Bagaul.
luar biasa sekali dari Opa, ya, Opa Prancis. Ini adalah Bos Minyak, Bos Minyak di Bangka Belitungnya adalah Bos Minyak. Kemudian ini adalah beri katakan si buaya, si buaya. Oke, crocodile guys, oke. Yang namanya kita Denny, tapi kita jalan-jalan Denny, tapi kita oke crocodile guys. Waduh, dampak malam itu kurang tidur ini kayaknya nih. Kendaraannya yang kurang tidur. Kalau Bro Franciscus ini sudah tidur pulas ya. Lagi menikmati nuansa malam minggunya di Palembang Wong Kito Galo. Karena dari Bangka ke Palembang ini tidak jauh-jauh amat ya. Tetangga, ya tetangga dekat, ya tetangga dekat. Jadi tidak bermasalah. Oke, Franciscus Crocodile. Opa Gaul, Opa Gaul, Crocodile dari Babel, Bandar Minyak dari Babel. Ini dia coy, quick. SCS4, apa kabarnya SCS4? SCS4 apa kabarnya? Adik-adik, bapak-bapak kalau mau nyebrang lintasan hati-hati ya. Jangan lari-lari, jangan lari-lari, jangan lari-lari nanti jatuh. Jangan lari-lari, iya, oke. Jalan aja santai, santai ya. Hitung-hitung jalan santai ya. Nah, gitu. Oke. Hitung-hitung jalan santai. Oke. Quick. Ya. Bagaimana, Ado? Polos. Oke. Wow, ini sudah kembali, awas, ada yang melewat, siapa lagi coy, apakah Boni ataukah Arif Pujianto, okay. 19 Arif Pujianto, ternyata Bro Arif Pujianto, okay, coy. Bro Arif Pujianto ternyata yang sekarang ini melewati jalur yang ada pada kategori di sini coy. Kui. Arif Pujianto untuk kendaraan nomor 19 tadi dikendarai oleh Arif Pujianto dari Bali. Ya, Arif Pujianto dari Bali. Wih, luar biasa sekali nampaknya juga pertaruhannya. Sementara Opa Gaul dari Bangka Belitung masih berhitung dengan kondisi. Oke, Dokter Al-Qadri aman? Oke, beserta para medis, kemudian driver ambulan. Saya ucapkan terima kasih dari volunteer atau relawannya dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang. Oke, saya ucapkan juga terima kasih, bro. Mantap, mainkan kembali perjalanannya. Bang Bujang, bagaimana tadi? Aman? Wah, mantap Bang Bujang Ali. Oke, bro. Oke, dua anak. Oke, Imanuddin. Kita yang juga hobi adventure of dari Mataram. Oke, luar biasa sekali nampaknya juga Bim-Bim. Oke, di sini kita melihat Bim-Bim. Oke, weekly luar biasa sekali di pertarungan yang khusus dari BWRT Pakar Alam yang saat ini menggunakan kendaraan dengan nomor 98. Ya, pertarungan luar biasa dengan kendaraan di sini Bim-Bim. Oke, Bim. Oke, pertama dengan di sini. Oke. Kita sudah tahu sendiri bagaimana pemberian satu strategi yang dilakukan oleh kru-krunya tadi terhadap Bim-Bim. Oke, Nabila. Oke, itu dengan kendaraan Suzuki-nya dari Pagar Alam. Seorang mahasiswa kemudian juga ketika di Bali juga ikut ambil bagian. Seorang pembalap wanita dari Pagar Alam Sumatera Selatan ini putri dari Pak atau Pak Erlin ya, pengusaha kontraktor di Pagar Alam dan juga ketua DPRD Kota Pagar Alam Ibu Yeni. Oke, yang sekarang sudah melalui jalur yang nampaknya cukup krusial sekali
dihadapi di sana adalah satu handicap letter V yang nampaknya menukik curang miliknya daripada Fornas Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional Fornas 6 tahun 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022. Inilah dia Nabila alias Pipit. Oke, ini calon ekonom dari Pagar Alam. Ini dia seorang mahasiswi dari Universitas Sriwijaya. Masuk dari Indonesia dengan cukup bagus. Berbentar bro Nabila Rivaldo. Sekarang kita akan tahu bagaimana keberangan Rivaldo yang akan menggunakan kendaraan nomor 85 adalah Rivaldo. Ya, kita menunggu lagi Rivaldo yang akan tampil. Si anak papi Rivaldo, anak papi. Oke, Rivaldo putranya Bro BAF. Ya, BAF. Kalau teman saya namanya Dap, singkatannya dari Denny Ahmad Fajar. Kalau ini adalah Papi Dap. Ya, dari Damas Raya. Papi Dap dari Damas Raya. Quick. Oke, Papi Gap. Ini Rivaldo yang akan didampingi Rivaldo oleh Adi. Iya, dari Padang ini Rivaldo. Bom. Oke, dilihat-lihat dulu. Oke, Rivaldo. Awas balenonya. Menggunakan kating atau bagaimana kendaraannya pada posisi tikungan, namanya juga agak sedikit diseret tadi katingnya sebelah. Oke, apa dia akan bisa mendaki pada di situ adalah handicapnya jalur bekicak. Ya, jalur berlumpurnya miliknya daripada Lanut Sri Mulyono Herlambang. Oke, jalur Lanut Sri Mulyono Herlambang. Nah, sekarang sedang nongkrong dulu. Posisinya enak banget tuh kalau buat di foto. Ya. Nah, ini untuk foto-foto spot di situ enak. Ya. Oke, coba di foto dulu biar yang keren. Ya, senyum dikit, nyungkit. Nah, ini dia. Kalau lagi off-road ini boro-boro senyum ya. Nah, boro-boro senyum bro. Ya, kita sedang konsentrasi bro. Oke guys. Oke, bagaimana Rivaldo? Anak papi. Oke, anak papi. Demon bro. Oke, jangan berlamo-lamo di sini. Jangan berlamo-lamo. Tuk. Ya, kalau terlalu lama juara ketiga. Oke, Bujang Gade Sarasa Bupati Manado. Ini Andre yang juga punya CV Andi Andra Jaya yang bergerak di dunia karet alat berat di Muara M. Ini dia juara ketiga Bujang Gadis Serasan Muara M Piala Bupati juara ketiga di sana. Putra dari Bro Utur dari Muara M dengan menggunakan balon yang tidak power steeringnya menggunakan FC. Nah, inilah dia coy. Bagaimana Iyoy Andre Iyoy. Ini dulunya kendaraannya adalah menggunakan Baleno injection, tetapi sekarang sudah direnovasi menjadi Baleno standar karburator oleh Dedi. Ya, tentunya ini adalah merupakan salah satu senjata untuk menaklukkan lawan-lawannya pada eventnya Festival Olahraga Rekreasi Nasional Fornas 6 yang berlangsung di Sumatera Selatan. Dan ini kita lihat dulu bagaimana gerangan putra dari Tagutmur dari Muara Nemene yang pada tahun 2020 menyelenggarakan kegiatan yang cukup heboh di Muara Nemene. Tagutmur dan Kami Andre.
Rifadi dengan Guntur yang sekarang kita panggil juga. Ini kemana kira-kira kekuatannya? Peta kekuatan Rifadi dengan Guntur. Okay. Duolimo, Hiantian Bangka Belitung, Hiantian Bangka Belitung. Ya. Ini berarti ibu sponsornya Hiantian ya bu ya. Okay. Pasar sawit ini. Oh Hiantian. Okay. Dari Bangka Belitung. Luar biasa sekali kau yang lihat dengan Innova, dengan Ipon Innova, dengan manajernya Kok Tau, manajernya Kok Tau. Oke, luar biasa nakar. Ayo yang lihat, kemotor. Dari Bangka Belitung. Memang ini fokusnya yang lihat kemana-mana. Ya. Cuma pada kejuaraan nasional kemarin di Bali tidak ikut. Ya. Gak tahu lagi banyak urusan kayaknya. Lagi banyak urusan. Ya. Kalau soal uang dia bertumpuk-tumpuk. Ya, uangnya gak diopenin. Oke. Kuih. Luar biasa sekali perjalanan daripada seorang off-roader dari IOS Provinsi Bangka Belitung ini yang menggunakan kendaraan bermesin Innova adalah Hiantian yang saat ini lihat didampingi Bro Arif. Bro Arif yang menang Hiantian akan bermesin di Padang Sumatera Barat. Luar biasa sekali namanya Remanda. Dari Bangka Belitung Mas Bo yang turun dengan menggunakan kendaraan Novo Ano Kerogea. Nah inilah dia dua kali kejuaraan kedua di hoknangkan oleh Revanda. Okay, Revanda dan saya terima kasih bro. Okay. Ini dia Revanda. Apakah dia akan membuat salah satu prestasi? Delapan Rico Fahmi sudah siap-siap. Main lagi Rico dari Jambi. Ini urusannya untuk kekayaan intelektual dia tahu persis. Ya, karena dia berada di Kementerian Hukum HAM. Oke, Rico. Oke, Bro Rico. Bro Rico. Bagaimana gerakan Rico ini? Main lagi. Oke, main lagi. Jambi mantap. Oke, main lagi ini dengan kendaraan bermesin Futura. Futura injection. Rico. Kemanakah gerakan sekarang Rico sudah menuju ke arah utara di zona nampaknya melintasi kawasan punya daripada IOF Sumatera Selatan. Kemudian dedikat-dedikat yang dimiliki oleh IOF Kota Palembang. Dan sementara kita sudah melihat lagi nomor 77 melecut Norman Destu. Itulah gerakan dari Norman dengan Destu yang di sini dari Jambi. Lagi-lagi Jambi masih bersaing. Jambi berani bersaing. Iya. Pada SGS 4 tadi ada Norman, sementara SGS 5 ini adalah ada satu lagi. Wow! Siapa gerakan bayar gerakan pencari. Oke, apakah juga Arif Jutri? Ini dari Riau. Ya, Arif Jutri namanya dari Riau. Yang sedang bergelut di fit-to-fitnya.
Arif dengan Cuti dari Riau. Nah, sementara kita tahu dari arah sebelah utara sana nampaknya dengan kecepatan tinggi sudah mulai lagi menelusuri jalur-jalur yang dibikin oleh Kawit. Sementara ini dia akan masuk pada sektornya SS 4. Norman dengan nomor double seven. Norman double seven. Ya, ini dari Jambi. Pembalap dari Jambi, Norman double seven. Oke, dengan velg berwarna kuning. Sudah kembali lagi menggelindingkan kendaraannya. Tetapi bro, kita pantau lagi apa yang terjadi. Apakah juga di sono kita sudah melihat lagi kesempatannya. Oh, luar biasa. Supaya kita dulu.
menghasilkan bahan bakar yang tingkat tinggi omkatnya. Pembakarannya lebih sempurna dibandingkan dengan jalan kendaraan biasa. Hal ini dia. Jadi mesinnya bergerak dengan cepat dan kuat. Oke. Oh.
Kita tunggu saja bagaimana pergerakan perlawanan daripada seorang Boni.
punya apa namanya Yeah.